nang dari hadis Nabi itu bagus pian. Nggih munnya ada catatan itulah. Nggih di mana? Di hadis anu biasa ada juga di mana di Riyadhus Shalihin ada. Apa habisan baca? Nggih. Apabila mati dalam keadaan guring, maka ditulis mati syahid. Apabila hidup, rezekinya kada kada hitung-hitung. Wah, caget telinga kita tentang rezeki itu yang dalam hadis itu pahabisan lalu pahabisan daripada apa? Anu bacaan, penutup bacaan. Allahumma aslam tu nafsi ilaika. Oh, coba maknanya Rasulullah ada gampang-gampang ya Allah. Ya Allah ulun serahkan diri ulun dan semuanya lawan pian. Allahumma aslam tu nafsi ilaika. Wa wajjah tu wajhi ilaika. Ulun hadapkan johir dan batin ulun ni lawan pian aja. Impu ulun. Berarti impu tu sampai ya lah. Wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ulun serahkan segala urusan ulun lawan pian. Ulun lemah, ulun kada bisa, ulun kada bisi, ulun kada ada dalam pian aja, pian aja. Allahumma aslam salam sayyidika wa wajjahtu ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri. Seakan-akan pian jadi kesandaran ulun. Mun kada basandar rabah ulun. Yang dipadakan Tuhan itu jadi tawingnya. Pian kesandaran ulun ke mana lagi ulun basandar, ke mana ulun berharap? Artinya menumpuakan harapan ulun kecuali kada kalau ada pian aja lagi. Pian aja, pian aja. Wa aljatu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Artinya dalam keadaan gemar, dalam keadaan senang, dalam keadaan takut hanya kepada sampian. Senang dan gemarnya lawan pian, takutnya pun lawan pian. Raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja illa ilaika. Tiada ada kesandaran, tiada ada harapan kecuali lawan sampian. Aman tu. Nah, bikita-bika ulun yakin dengan Al-Qur'an nang sudah pian turunakan. Ya kah? Aman tu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika. Dan ulun yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalta, nang pian utus. Nah, berarti pahabisannya siapa tadi? Rasul. Ah, hebatnya tah. Enggih, paham lah. Pahabisan kata-kata tu lawan Rasulullah. Lawan Rasulullah. Lawan Rasulullah pahabisannya. Pon. Kan Rasulullah gugurnya kita. Enggih, Allah. Han. Lalu ujar Abah Guru, mudah-mudahan Allah meri taufik dari lawan kita ya Allah. Hingga kita kenapa ada menyambung akan pun sidin aja, menjulung akan pun sidin. Mudah-mudahan kita kau makai ya Allah. Jadi Jabah Guru hancurkan ini deh. Kembalikan kepada asal. Jasadku dari Nur Muhammad, rohku dari Nur Muhammad. Seluruh alam semesta adalah Nur Muhammad. Selesai kada? Selesai kada sudah tak? Habis dah. Kada ada lagi ngarannya si anu kada ada lagi ditasmiyahi sebutnya aja. Jasadku Nur Muhammad, rohku Nur Muhammad, alam semesta Nur Muhammad.